kurang ajar. Jaga Dewa Batara, tolong tunjukkan kepadaku di mana keberadaan putraku Respati. Selamat malam, Dana Diaksa. Biakta, apa yang kamu inginkan dariku? Kedatanganku kemari untuk menuntut hakku sebagai putra Kurawa. Lupakan Biakta. Respati masih hidup. Orang yang sudah mati mana bisa memimpikan ipaten ini? Tutup mulutmu, Biakta. Respati belum mati. Mau buktinya? Aku bisa mengirimmu ke neraka untuk menyusul putramu ini. Apa yang kamu lakukan kepada saudaramu? Dia bukan saudaraku. Jadi lebih baik sekarang kamu persiapkan untuk pengangkatan sebagai Tumenggung Kadipaten Kurawa. Sebelum aku melihat jasad Respati dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah percaya dengan omong kosongmu, Biakta. Baiklah. Aku bisa memperlihatkan kepadamu di mana jasad putramu yang terbujur kaki. Ilmu yang aku pelajari benar-benar berfungsi. Tapi ini, ayo kita keluar dari sini. Lihat Tanah Biasa. Disitulah putramu mati dengan sangat menggenaskan. Jahanam, kamu manusia atau iblis? Kalau aku iblis, lalu kamu apa? Sekarang masih kamu bisa melihat sendiri putra kesayanganmu mati. Kurang aja. Ternyata dia berhasil meloloskan diri lewat lubang itu. Ternyata kamu tidak cukup tangguh untuk melawan Respati. Respati itu bukan orang sembarang. Kamu tidak akan mampu untuk menggulingkannya. Tutup mulutmu. Aku berjanji akan membunuh Respati di hadapanmu. Terima kasih, Jaga Dewa Batara. Aku harus bisa menguasai dunia.
tidak boleh lagi terkalahkan. Mak Lampir, jika kamu ingin menguasai dunia, kumpulkanlah air laut dan tujuh lautan. Karena dengan menguasai lautan, kamu bisa menguasai dunia, Mak Lampir. Air dari tujuh lautan. Aku tahu dari mana aku bisa mendapatkan air itu. Sudah menguasai air laut dari tujuh penjuru kekuasaan kami. Aku takut dia menggunakan air laut kami untuk kekuatan jahat. Benar sekali, Ratu. Kalau sampai air lautan tujuh penjuru kami digunakan untuk kekuatan jahat, dia akan bisa menguasai dunia ini. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan meminta bantuan Andini untuk mencari tahu. Aku sangat bersyukur kepada Sang Hyang Widi. Ternyata putraku Respati masih hidup. Dia berhasil keluar dari bekapan Wiyakta di Goa. Syukurlah, Kanjeng. Tentu kami semua sangat senang mendengarnya. Wiyakta memaksa aku untuk menyerahkan takhta Kurawan kepadanya. Kalau aku menuruti keinginannya, itu sama saja aku menyerahkan Kurawan kepadanya. Untuk itulah aku memanggil kalian semua ke sini untuk membantuku memecahkan masalah ini. Kita harus mencari kelemahan Wiyakta. Meskipun ini sangat sulit, Kanjeng. Dan sampai saat sekarang, hamba belum tahu sumber kekuatan Wiyakta itu dari mana. Hamba tahu apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng. Apa, Ranubaya? Kamandano, kau mau membantu paman? Aku akan selalu siap membantu guru. Baguslah. Andini anakku, Andini, keluarlah. Seperti suara yang mulia Ratu. Andini, keluarlah. Yang mulia. Hormat hamba yang mulia. Ada apa yang mulia memanggil hamba? Aku membutuhkan bantuanmu, nak. Temuilah aku. Baik, Yang Mulia. Jadi ada orang yang mengambil air dari tujuh penjuru lautan pimpinan kalian. Aku curiga kalau yang melakukan semua ini adalah Nenek Lampir. Dia selalu berusaha menguasai seluruh ilmu untuk menguasai dunia. Andini, tolong bantu aku mencegah Nenek Lampir. Sebab kalau sampai Nenek Lampir terlebih dahulu menguasai samudra, keadaan akan kacau. Dia bisa mengguncang lautan hingga air laut bisa menenggelamkan seluruh pulau. Sebesar itukah kekuatan tujuh samudra itu?
Karena itu, kamu harus benar-benar bisa mencegah Nenek Lampir menguasai kekuatan itu. Biakta! Biakta! Cepat keluar! Ada apa, Kamandano? Kenapa kamu memanggilku? Apa kamu belum kapok dengan kekalahanmu itu? Jangan terlalu sombong, Biakta. Urusan kita masih belum selesai. Sekarang, ayo kita bertarung. Kita lihat siapa di antara kita yang akan menang. Baiklah. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu harus mati di tanganku. Ada apa, Kamandano? Kenapa kamu memanggilku? Apa kamu belum kapok dengan kekalahanmu itu? Jangan terlalu sombong, Biakta. Urusan kita masih belum selesai. Sekarang, ayo kita bertarung. Kita lihat siapa di antara kita yang akan menang. Baiklah. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu harus mati di tanganku. Bagaimana, Kamandano? Apa kamu masih mau melawanku? Kali ini kamu menang, Biakta. Tapi ini belum berakhir. Aku akan kembali untuk mencarimu. Hei! Kamu pikir aku tidak tahu rencanamu, Kamandano? Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa menang dariku. Sedih. Biung baru saja bertemu dengan Ratu Ikan. Ratu Ikan meminta tolong pada Biung untuk mencegah Malampir mendapatkan ilmu dari air laut tujuh penjuru. Air laut tujuh penjuru? Iya, nak. Kalau sampai Malampir menguasai ilmu itu, maka Malampir akan menguasai seluruh samudra. Dan satu-satunya cara, Biung harus mengeringkan semua air laut yang sudah didapat oleh Malampir. Tapi Biung bingung, nak. Biung tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Biung tidak perlu khawatir. Aku akan mencegah Malampir demi Biung. Krishna! Krishna, tunggu, nak. Jangan pergi. Kamu tidak akan mampu mengalahkan Malampir. Tidak, Biung. Aku pasti akan bisa selamatkan semua orang. Aku yakin kebenaran pasti akan menang. Izinkan aku selamatkan semua orang, Biung. Bibi tidak perlu khawatir. Aku akan membantu Krishna. Kalau begitu, Biung akan merestuimu menghadapi Malampir. Terima kasih, Biung. Aku janji akan mengalahkan Malampir itu. Rendong, ayo kita pergi. Ayo. Kamu tidak terlalu berbahaya, Ger. Hanya memar di bagian luar. Tidak sampai mengenai organ dalammu, Ger. Tapi yang Paman lihat tadi, sebetulnya kamu bisa menghindar dari pukulan Biakta. Tapi itu tidak kamu lakukan. Bahkan kamu menahan pukulan itu. Paman tahu karena kamu ingin tahu sampai di mana ilmu Biakta. Paman bangga sama kamu, Ger. Aku melakukan ini demi keberhasilan rencana kita, Guru. Tapi apa Guru tahu
di mana letak kekuatan Byakta. Ya. Apa yang paman lihat tadi? Ternyata kekuatan Byakta itu ada di kalungnya, Nger. Kalau begitu biar aku saja yang mengambilnya, paman. Jangan, Kanjeng Putri. Itu sangat berbahaya. Biar Hama saja yang mengambil. Tidak bisa, Kamandan. Kamu itu masih terluka. Jadi biar aku saja yang melakukannya. Dan ini perintah. Kamu tidak boleh menentang. Krista, aku akan masuk ke dalam tanah menjadi gundukan. Lalu kamu pukul dengan tangan besarmu. Baiklah. Ini kalungnya, Paman. Aku berhasil mendapatkannya dengan mudah. Sepertinya kalung ini tidak ada mempunyai kekuatan. Kalung biasa. Kalung biasa? Iya. Kalian lihat. Kita sudah diperdaya oleh Biang. Aku akan menghajarnya sekarang, Bu. Paman Danu! Hati-hati, Nger! Kamu benar-benar berdebah, Byakta! Berdebah?
Aku benar-benar bingung terhadapmu, Kamandan. Seharusnya aku yang marah, tapi ini malah sebalik. Sampai kapanpun kamu tidak akan mampu melawanku, Kamandan. Kamu harus ingat, Biakta. Selalu ada orang yang lebih hebat dari. Ini hanya masalah waktu. Suatu saat nanti, aku pasti akan mengalahkan. Dasar pengecut. Itu menduduki singgasanaku. Benar, Kanjeng. Kurang ajar. Panggil para prajurit. Biar aku sendiri yang akan membunuh makhluk aneh itu. Siapkan senjatamu. Baiklah, Kanjeng. Cepat! Tangkap dan bunuh binatang itu. Baik, cepat, Kanjeng. Masuk ruangan ini. Dengarkan, kalian berjaga-jaga di sini. Jangan biarkan dia sampai lolos. Mengerti? Baik. Bisa memegang keris kendala cakra.